Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati, para hakim yang bijaksana, penjaga masa yang setia dan rakan-rakan sekalian. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Saudagar yang Jujur. Pada zaman dahulu, ada seorang saudagar batu permata bernama Tuan Yunus. Beliau merupakan seorang saudagar yang terkenal dengan sikapnya yang jujur dan amanah. Tuan Yunus selalu berpesan kepada pekerja-pekerjanya supaya bersikap jujur dan melayan pelanggan dengan baik. Pada suatu hari, Tuan Yunus ingin keluar untuk menguruskan beberapa hal di luar daerah selama seminggu. Beliau menyuruh pekerjanya iaitu Abiat untuk menjaga kedainya. "Baik Tuan, saya akan menjaga kedai ini dengan baik." "Saya mahu kamu bersikap jujur dan amanah dengan pelanggan yang datang," pesan Tuan Yunus berkali-kali. Sebelum meninggalkan kedainya, Tuan Yunus telah berpesan kepada Abiat supaya tidak menjual batu permata yang satu ini kerana seorang hartawan telah bersetuju untuk membelinya. "Batu ini paling mahal yang terdapat di kedai ini. Jangan kamu jual kepada sesiapa pun." Abiat hanya terdiam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Seperti biasa, Abiat akan membuka kedai pada awal pagi dan menutup sebelum menjelang malam. Ramai berkunjung ke kedai Tuan Yunus. Ada yang membeli, ada yang menjamu mata sahaja. Pada suatu hari, datanglah seorang lelaki yang hendak membeli batu permata. Lelaki itu kelihatan segak dan bergaya. Lelaki itu juga kelihatan seperti seorang hartawan. Lelaki itu melihat satu persatu batu permata yang hendak dibeli olehnya. Begitu teliti dia memilih kawan-kawan. Akhirnya, lelaki itu tertarik dengan sebentuk batu permata yang berwarna biru. Lalu, lelaki itu memberitahu kepada Abiat bahawa ia ingin membeli batu permata yang telah dipilih sebentar tadi. Malangnya, batu permata itu telah ditempa dan dibeli oleh orang lain. Pemilik batu permata itu akan mengambilnya setelah pulang dari berdagang di luar. Tuan Yunus juga telah berpesan supaya tidak menjual batu permata itu. "Siapakah pemilik batu permata ini?" tanya lelaki hartawan itu. "Batu permata ini Tuan, telah ditempa oleh Maulana Zuhair untuk dihadiahkan kepada istrinya," jawab Abiat. Kemudian dia berkata kepada Abiat, "Wahai saudara, saya tetap ingin membeli batu permata ini. Saya akan membelinya dengan harga yang lebih mahal daripada Maulana Zuhair. Dan kamu pula, saya akan berikan wang ganjaran." Pada mulanya, Abiat tidak berani untuk menjual batu permata itu kepada lelaki hartawan itu. Setelah dipujuk dan ditawarkan dengan harga yang mahal, Abiat bersetuju untuk menjual batu permata itu tanpa berbincang dengan tuannya. Akhirnya, batu permata itu telah dijual kepada lelaki hartawan itu dengan harga berlipat ganda. Manakala, Abiat pula mendapatkan wang ganjaran sebanyak 200 dinar kerana bersetuju untuk menjual batu permata itu. Setelah lelaki hartawan itu beredar, Abiat telah menggantikan batu permata yang telah dijualnya. Tuan Yunus tentu tidak sedar yang batu permata itu telah aku tukar, bisik hati Abiat. Abiat berasa sangat gembira dan dia bercadang untuk pulang awal pada hari itu. Sebelum pulang ke rumah, Abiat bercadang untuk singgah ke pasar untuk membeli makanan dan barang keperluan. "Hari ini, aku mempunyai wang yang lebih dari selalu. Aku akan membeli bermacam-macam makanan supaya anak dan isteriku gembira." Ketika Abiat hendak membayar makanan yang dibelinya, tiba-tiba datang seorang lelaki merogot duitnya. Abiat tidak sempat untuk mempertahankan diri. "Tolong! Tolong! Tolong!" jerit Abiat. Malangnya, perogot itu berjaya melepaskan diri. Abiat pulang ke rumah dengan perasaan sedih. Wang yang diperoleh secara tidak amanah itu lenyap sekelip mata. "Mungkin ini balasan buat diriku," detik hati Abiat. Seminggu telah pun berlalu. Tuan Yunus telah pun kembali dari berdagang di luar daerah.
batu permata yang ditukarkan oleh Abiat disedari oleh Tuan Yunus. Abiat dimarahi oleh Tuan Yunus. Abiat memohon maaf atas kesalahannya. Dia berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sebagai hukuman atas kesalahannya, Tuan Yunus telah mengarahkan Abiat untuk pergi ke negeri jiran untuk membeli batu permata yang telah dijualnya. Batu permata itu hanya terdapat di situ sahaja. Tuan Yunus ingin menggantikan semula batu permata yang telah ditempa oleh Maulana Zuhair kerana Tuan Yunus berpegang pada janjinya. Kawan-kawan, pengajaran yang dapat dicontohi daripada kisah ini ialah sifat kejujuran, amanah dan adil. Sifat itu yang perlu ada di dalam diri kita supaya kita rasa tenang dan sejahtera. Rakyat pula boleh hidup dengan aman dan damai. Amalah rasuah perosak negara. Tamatlah sudah cerita saya. Sekian, terima kasih.